Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di daerah Dampit, di jalur yang mengarah ke Cicalengka Dreamland dan Curug Cinulang. Hingga kini masih dilakukan evakuasi. Menurut warga, longsor terjadi sekitar pukul 10 dan hingga kini masih dalam evakuasi dengan menggunakan alat berat. Longsor yang ada sekitar di sekitar 10 meter dari atas dan lebarnya sekitar 6 meter. Kembali kami informasikan, ini merupakan jalan menuju Cicalengka Dreamland dan Curug Cinulang, di mana longsor terjadi di daerah Dampit, dan kini alat berat sedang mengevakuasi tanah-tanah longsoran yang menutupi jalan.